Duhai senangnya pengantin baru, sing kesel sing riwah duduk bersanding bersandak kurang. Duhai senangnya pengantin baru, sing kesel sing riwah yeah.
Putri, ingat kita akan foto bersama dengan kedua mempelai dan juga nanti dipersilakan untuk bisa foto bersama dengan grup Solawat Sohibul Taubah, tapi dengan catatan setelah acara selesai. Katanya, moga bapak ibu semuanya yang ingin foto bersama dengan kedua mempelai dipersilakan, khususnya dari keluarga dari Mas Ajis. Moga yang sudah selesai makan untuk bisa foto bersama terlebih dahulu, dan juga nanti dipersilakan juga untuk bisa foto bersama dengan artis-artisnya ataupun dengan juga grup Solawat dari Sohibul Taubah. Moga dipersilakan bapak ibu Kamas Bayu semuanya untuk bisa maju ke depan untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Niki dilanjut nama pripun Bagong niki? Dilanjut selawatane sekali lagi. Oh iya, Wali Songo wae penjalukane saking. Lanjut malih. Wali Songo masih. Wali Songo Guse nggih. Monggo niki. Dilanjut. Pripun? Pripun Bagong? Oh Zaujati. Bagong saged ngomboten Zaujati. Zaujati saged selawatan. Aku poi lek aku lek gregeten ya, lek gregeten. Aja banter-banter kuwi sapa kuwi omong ngono kuwi. Aku lek gelem selawatan iki ora nek apa-apan. Nggih, nggih ya nggih. Terus niku ora. Oh,
Kok mau tenani aku itu wak ya kalah. Boten ya. Yai, saya itu boten. Om. Ngapun ten yai, serikik. Anu, apa kui jendengnya? Terus. Apa? Jangan boten pengen nyawer ini cahadro. Jangan betul sanggung boten. Gowoy rokok. Wong aku tukang rokok. Oh, oke, okay. Berarti buatan tukang nyangoni. Ora. Oh, oke. Okay. Lanjut selawatan mawon nggih. Oke lho, masalahe ngene lho. Pripun-pripun? Urung selesai. Oh, nggih. Okay. Oh, alah. Siap. Okay. Pertanyaannya wis selesai nyiprat kene po. Ori Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Rasulullah Salamun Allah Salamun Alaihi, Rabbi Ashadi wa Taraji, Sayyidi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, babil khusus sahibul hajat, bapak sucipto sekeluarga. Pertama, mangga sami sami mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kaula. Salawat petra salam mangga sami sami kehaduratan dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita untuk mencapai kesempurnaan hidup menjadi insan kamil, mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan menyaksikan pernikahan Ananda Syafiq dengan Ananda Aini. Para bapak, para ibu yang kaula hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami akan bacakan susunan acara serah terima. Jadi setelah dari keluarga calon mempelai putra dari Rempagan, Nayogoyok, Mengkaranganyar, Bedol Manten ya silai, Ngalap Penganten Wadon, maka kami bikin satu susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua penyerahan mempelai putri untuk dinikahkan dengan Ananda Syafiq, yang mana penyerahan ini akan disampaikan oleh perwakilan dari keluarga besar calon mempelai putri Ananda Aini Fauziah binti Bapak Haji Nawawi. Penyerahan nanti akan disusul dengan penerimaan dari calon mempelai perwakilan dari keluarga calon mempelai putra. Kemudian acara akan ditutup dengan doa. Baiklah, kita buka saja acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah dengan harapan acara bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun dan kita semua mendapatkan berkah dari pernikahan ini. Ala diniyah wa ala kulliyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadallahi la ilaha illallah Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللوالدين وللمؤمنين آمين. Untuk selanjutnya, marhaban wa ahlan wa sahlan. Mangga Kang Ayib. Silakan diwakili oleh Bapak Haji. Bapak Haji Warsidi, kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para bapak, ayani Rudia, alhamdulillah enggak dalaman, dalam pun aman, selamat tekan tempatnya. Cuma sama penawon udah jadi maaf ya. Bukan biasa ngomong sepikir dari aku. Tapi anak istriku ya udah mulai selamat lah kalangan. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya penerimaan dari keluarga besar calon mempelai putra yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Guru Karnadi, kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberikan suatu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat jasmani dan rohani. Selawat serta salam kami panjatkan keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, para ustaz, sesepuh Desa Loyang, Blok Kerembagan yang saya hormati, dari Bapak Haji Nawawi, Pak Ula Tampu, Pak Cipto ya, dan sekaligus pula sekali amanat mematuhi keluarga pun Bapak Cipto dan di penjemputan, alhamdulillah seniki sampun dugi, yaitu calon mempelai wanita dipuniku Nok Aini Fauziah binti Bapak Haji Nawawi Kedaud Jodoh. Mungkin sekedar malih ucap kabule, yaitu bersanding sareng Nang Muhammad Sapik bin Bapak Asmawi Keluarga. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang saya hormati, semoga kelak kedua mempelai ini mendapat keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Lamun rumah tanggane tentrem, sing hati aku terus ngidul maninge buyut sinang sumur santri tanggung jawab bewong lanang karo istrine pados keluargane mau tentrem ayem sakinah mawaddah warahmah. Rupane konten mawon Bapak Sucipto niku pasrah dumateng panjenengan kula sampun hasil mentuk calon mempelai istri Neng Aini Fauziah binti Bapak Asmawi. Saking kula semantun mawon, kok pilih wonten pengucapan atau perkataan kula sing boten sketsa kali panjenengan sami. Kula mohon maaf ingkang sagung-agunge, kula hiri bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oh, ya. Alhamdulillah. Dengan selesainya serah terima dari penerimaan dari pihak keluarga calon mempelai putra,
maka selesailah acara pada pagi hari ini. Acara pada pagi hari ini untuk selanjutnya menutup acara serah terima ini. Kami suwun rumah tangga ngayib, kangge dong. Misalnya, terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kali haga, walaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah selesai doa, tinggal menunggu Pak Naib untuk melaksanakan acara ijab kabul. Jumatan panjenenganipun Kang Ayib, kawula pasrahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa arhamna wa anta maghfiratul khasirin. Allahumma inna nas'aluka maghfiratan dhunubana wa dhikrika wa rahmatan wa rabbana syukra. Barakallahu lakum wa baraka 'alaikum wa jazakum khairan fi khair. Allahumma alif bina ma kama alafta bi Rabbi wa ma alif bina ma kama alafta bi Adam wa Hawwa wa alif bina ma kama alafta bi Ibrahim wa Sarah wa alif bina ma kama alafta bi Musa wa Safwan. Walaupun makam pada Allah Taala Yusuf Basriqa, walaupun makam pada Bina Sayyidina Ali Bapaknya Bissara, walaupun makam pada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aliul Rida. Allahumma alifin al-mumma mahabbatu wal-widad wa zahman nasib al-salih illa al-banatu al-awad. Rabbana atina fiddunya hasanah wa rahmatana adzabannar. Sallallahu Alaihi Sayyidina Muhammad wa Aliul Rida. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa Jalla Rasulullah. Berakhirnya acara serah terima, terus kawula informasikan, insya Allah ijab kabul pernikahan akan dilaksanakan sekitar jam 9-an. Kena cantik rasa. Pada kerawing ini. Tadi kari nunggu Pak Naib dari petugas pencatat pernikahan sing KUA Kecamatan Cikedung. Ongkon apa? Oh ya, korek. Kalem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lihat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wala rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa ahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ingkang kawula hormati para alim, para ulama, wabil khusus Kang Ayub Arif, ingkang kawula hormati Bapak Naib, Bapak petugas pencatat pernikahan saking Kecamatan Cikedung, Bapak Lebih Nasruddin, Ustaz Nasruddin, keluarga besar Bapak Sucipto, Minangka, orang tua dari calon mempelai putra Nani Muhammad Safiq, Bapak Wali dari calon mempelai putri Ananda Aini Fauziah binti Bapak Haji Nawawi almarhum, yang kita harapkan syafaatnya min jamin hadza ila yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, pengikut Nabi ila yaumil qiyamah. Bagi hari ini kita akan menyaksikan pernikahan Ananda Muhammad Syafiq bin Bapak Asmawi almarhum dengan Ananda Aini Fauzia binti Bapak Haji Nawawi. Semoga dengan menyaksikan pernikahan ini kita semua mendapatkan berkah dari pernikahan ini. Amin Allahumma amin. Langsung saja kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang disusul yang kedua adalah prosesi pernikahan, meliputi yang pertama adalah pemeriksaan administrasi, kelengkapan administrasinya, disusul dengan pembacaan khutbah nikah, kemudian dilangsungkan dengan acara ijab kabul. Kita mulai saja acara pada pagi hari ini dengan bacaan ummul kitab. Harapannya dengan membaca Al-Fatihah ini acara bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dan acara pernikahan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari pembacaan ayat-ayat di Al-Quran tersebut. Amin Allahumma amin. Allah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.